teman-teman, bareng saya lagi Didit Zainanto. Kali ini bersama Ki Agus atau Mas Agus dan juga tim dari Sudiro Tungga Jaya. Kegiatan kesenian pada hari Jumat 28 Oktober. Hari Jumat kemudian ya. Sebelumnya buat teman-teman yang lagi gabung, subscribe nggak subscribe, sakarmu teman-teman nggak makso. Yang penting teman-teman tetap pada nonton, begitu yes. Oke, kali ini bersama Mas Agus, ada juga Mandor dan juga Leklang, Mas Lazu, ada juga Mas Wahyu dan saya sendiri. Kita ini sedang mengeksekusi 10 unit Mercedes-Benz OF1623 teman-teman. Jadi unit ini masuk ke laksana 10 unit dan nantinya akan dibajukan atau dibikinkan bodi dengan bodi Discovery dari karoseri laksana teman-teman. 10 unit OF1623 ini juga nantinya teman-teman bisa menikmati ataupun menjumpai unit-unit ini dengan nickname Sudiro Tungga Jaya teman-teman. Jadi nantinya unit ini akan dipakai di divisi AKAP maupun AKDP di grupnya Agam Tungga Jaya atau di divisi AKAP atau AKDP-nya teman-teman. Saat ini ada 35 sasis dari Sudiro Tungga Jaya, yaitu 25 sasis Mercedes-Benz OH1526 dan juga 10 unit Mercedes-Benz OF1623 teman-teman. Nah, yang sasis Mercedes-Benz OH1526 ini beberapa unit sudah terjual ke PO lain. Nah, buat teman-teman yang belum tahu kenapa kok Sudiro Tungga Jaya menjual sasis-sasisnya, ya karena memang dari Sudiro Tungga Jaya ini menjual paket unit tersebut teman-teman. Jadi Sudiro Tungga Jaya mendatangkan sasis Mercedes-Benz OH1526, kemudian dibodikan atau dipaketkan dengan bodi dari karoseri laksana yaitu Legacy SR3 Series. Dan untuk pembeli ataupun PO-PO yang akan meminang unit dari Sudiro Tungga Jaya, mereka nantinya akan memakai bodi dari karoseri laksana juga teman-teman. Misalnya ada PO Santika yang nanti mengambil dari Sudiro Tungga Jaya ini, dia akan memakai baju SR3 juga teman-teman. Ada juga PO Palala yang nantinya akan memakai bodi SR3. Yang pasti masih banyak kejutan lainnya dari total 25 sasis OH1526, nantinya masih ada PO-PO lain yang akan meminang teman-teman. Nah, bagaimana dengan OF1623 ini? Nah, beginilah keseruan ketika Mas Agus mencoret-coret sasis-sasisnya teman-teman. Tak lupa kendaraan tempur dari karoseri laksana juga dicoret-coret ini.
Ya, ini untuk melepas penat dan juga lelah setelah memutar 10 unit kita pilok-pilok sasisnya Sudira Tunggal Jaya. Ini guyonan aja ya, teman-teman. Yes. What?